Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua penonton saya. Pada ini untuk slot jom jalan ke Bazar Ramadan, saya berada di Pekan Kok Diang. Hari ini kita nak ke Bazar Ramadan Pekan Kok Diang. Hari ini merupakan hari yang kelima, 5 Ramadan. Dan apa ada kat Bazar Ramadan Kok Diang ni? Saksikan video ni sampai habis. Jom kita masuk ke dalam. Pekan Kok Diang. Lokasi Bazar Ramadan betul-betul terletak di bersebelahan dengan Balai Polis Kok Diang. Jom. Itu dia Bazar Ramadan Kok Diang. Oh, luas eh. Dan ianya berbumbu. Yang tu yang best. Ada buah-buahan. Jadi kalau hujan ke apa dia tak ada masalah lah, selesa eh. Sebab ianya berbumbu. Nah, ini Nizam Murtabak Kok Diang. Itu dia Martabak Kok Diang. Oh, memang terbaik eh, beratur tu dia. Nizam Martabak Kok Diang. Sama saja tak lawak. Ayam tu lagi. Ayam tu lagi. Ya, martabak dia eh. Panas-panas tu eh. Oh, memang layan. Keping ni apa kan? RM5. Oh, RM5 eh. Masih lagi harga lama eh. Terbaik. Okey, terima kasih bang. Bagi yang nak mendapatkan ayam balang eh. Ha, dia macam-macam jenis ayam balang ada. Kita boleh tengok sendiri tu eh. Aneka ayam balang, satu bungkus RM3, dua bungkus RM5 sahaja. Itu dia eh. Aneka ayam balang anda boleh dapat. Okay, Mama Papa Kitchen. Itu dia eh. Nasi kandar mercik. Ini pula adalah roti john eh. Roti john, kebab. Ya, naik. Ya. Nasi. RM5. Macam-macam je leh. Macam-macam je leh. Ya, pilih yang mana satu. Ayam penyet, nasi ayam. Ayam goreng ayam. Oh dia eh, cok udang eh. Oh, panas-panas tu. Panas-panas. Di Bazar Ramadan Kok Diang ni pun sebenarnya santai eh, relax. Parking pun mudah. Jadi siapa yang berdekatan kat sini nak datang tempat yang tak sesak-sesak, boleh datang ke Bazar Ramadan Kok Diang ni eh. Tenang je. Ni ikan apa kak? Yang ni telapia. Berapa satu ni? Satu yang ni 14. 14 eh? Yang ni 12. Oh dia. Jom, kita pergi.
daging danuk ah. Oh, terbiur. Tengok ah. Nasi ayam ah. Dia memang terasa bahang dia. Bahang dia ni terasa. Ha. Dia lah yang goreng dia. Oh. Ui, besar-besar ni. Ah, subhanallah. Dia. Ah, dia dia. Subhanallah. Betul. Ayolah. Ayam dia RM1.50. Yeah. RM1. Kalau yang ni RM4 tulang ni. Oi. Yang sini RM1. Yang tu semua RM1 eh. Yeah. Ha. Ayah bagi tulang ni satu ke? Ha, minat juga. Haji, mana? Mana Haji? Dia Bazar Ramadan Kok Diang ni selain daripada dalam yang berbumbung ni, dia ada juga kawasan di luar. Ni kawasan di luar. Dia mana luas lah. Ni air eh, air cincau. Ui. Kuih-muih eh, kuih-muih. Banyak pilihan eh dekat Bazar Ramadan Kok Diang eh. Ambil apa? Ambil. Ambil. Laksa ada, laksam ada. Tak ada. Tak ada. Ini kabu kaki ayam kan? Ha, kabu kaki ayam. Somtam. Ini pula sate ya. RM1 eh? Ya, RM1 yang bawah. Mana nak jumpa lagi air balang RM1 eh? Oh dia. Hanya di Bazar Ramadan Kok Diang eh? Kok Diang. RM1 eh? Ya, hari ni kita berada di Bazar Ramadan Kok Diang. Ayam murah sini. Ayam murah sini eh. Banyak ya lagi yang murah-murah sini eh. Mai kita support mereka ni datang ke Bazar Ramadan Kok Diang. Yang satu saya suka, dia tak bersusah-susah. Pasti pun mudah, insya-Allah. Bang Ekon. Itu dia. Lai chicken. Lai chicken. Ya, lai chicken. RM4 saja.
RM4 saja. Oh, subhanallah. Murah-murah eh dekat Bazar Ramadan Kok Diang ni. Ha, okeylah. Tak sia-sia datang eh. Ha. Fresh-fresh eh. Ha, dia. Oh dia cendawan enoki. Ah spicy eh. Ah yang ni pun jarang kita tengok ada kat Bazar Ramadan eh. Ya. Yeah. Dari mana bang? Saya daripada Arau. Arau. Orang sini lah. Orang sini. Itu dia. Ini laksa eh. Laksa ya. Laksa utara. Laksa utara. Ni berapa ringgit satu ni? RM7. RM7 eh. Dia laksa dia RM7 penuh macam ni eh. Ya. Dengan sayur apa semua komplit dia punya portion. Oh, keliru tengok eh. Okey kak, terima kasih. Terima kasih. Oh, dia kuih muih. Oh, bagai kuih muih ada. Terima kasih, Jaira. Bagi yang nak mendapatkan kurma, berbagai jenis kurma ada tu. Ha. Sunat eh, kita berbuka, bersahur dengan manisan seperti kurma. Ya. Yeah. Tengah-tengah buat video ni tiba-tiba hujan eh. Untuk yang bahagian luar ni dia agak sukar sikit lah. Sebab mereka hanya ada kemah ni. Tapi untuk di dalam sana dia berbumbung. Kesian eh kat peniaga-peniaga ni eh. Dalam keadaan hujan macam ni. Selamat 1, 2, 3, 5. Hujan bang eh. Oh, yang ni durian krip eh? Ya, durian krip. Ah. Yang ni apa dia? Afrika. Yang ni bukur. Bukur? Ya. Bukur ni apa benda? Bukur ni makanan Filipin. Oh, makanan Filipin eh? Ya. Oh. Yang Filipin yang buat. Ada nak takut. Itu dia eh? Ha, ni lain daripada lain eh? Ya. Bagi yang nak mendapatkan bukur ni, makanan Filipina ha, ni. Koktel pun ada. Boleh datang ke sini eh? Oh, koktel pun ada eh? Esok ada koktel. Eh, lain daripada lain ni kena cuba ha. Ini ni angkam eh. Okay, eh. Okay, boleh datang ke gerai abang ni eh. Ha, tengah hujan ke. Dia. Ha, ini air eh. Air soya. Soya teh tarik. Yang ni apa benda ni? Yang ni kopi tarik. Kopi tarik. Kopi tarik.
Mai singa, mai singa, mai singa. Saya tertarik kopi tarian. Boleh datang ke kedai adik-adik ni. Sekarang hujan eh. Kalau anda tengok, sekarang ni tengah hujan. Disebabkan hujan, saya akan pergi ke belah sana lah. Saya akan review bahagian dalam saja. Dan mungkin anda tak pun dengar suara saya sebab hujan eh. Oh dia RM1, RM2, RM3, RM5. Oh, murah-murah eh. Boleh campur juga. Oh dia macam-macam jenis air dia. Bagi yang nak mendapatkan nasi berempah eh. Ha tu dia. Gulai ayam. Ini ayam madu eh. Ayam madu. Yang ni gulai itik. Subhanallah, sedapnya. Yang ni daging masak ikan. Ni ayam berempah eh. Pandan. Tu dia. Subhanallah, sedap-sedapnya. Tu dia. Kesian eh para peniaga ni sebab sekarang ni hujan eh, bukan hujan ringan eh, lebat. Lebat tu eh. Anda boleh tengok sendiri. Dan hanya di dalam sana kawasan berbumbung. Yang luar-luar ni semua hanya kemah yang yang kemah biasa ni lah. Ini pula adalah ayam madu eh. Mungkin saya tak cakap lah sebab hujan jadi tak dengar. Berteduh di kawasan bumbung ya. Hujan masih lebat dan sekarang saya di bawah gerai-gerai yang berbumbung. Okay.
stall berapa satu kah? Ya. Last stall berapa satu? RM4. RM4. Itu dia sayur keladi, nasi ulam, ikan bakar. Allah. Secara keseluruhannya saya berpuas hati ya, membeli belah di Bazar Ramadan Kuala Lumpur ni. Memang dekat sini parking mudah dapat, selesa dan tak berebut-rebut. Bagi siapa yang datang ke sini, saya akan letakkan link Google Map pada bawah video. Anda boleh rujuk di situ. Seperti biasa, jangan lupa like, share, komen dan subscribe channel Miam Syarif. Jumpa lagi. Terbaik.